بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين، اما بعد. مسلمين dan muslimat, bakal haji dan hajah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini. Hari apa hari ini? Tahu hari tak apa kata orang. Hari Sabtu 2 Zulhijjah. Kita untuk orang kita di sini 2 Zulhijjah 1445 bersamaan dengan 8 hari bulan Jun 2024. Kita teruskan bacaan kita dalam kitab Fiqh Haji Contemporary. Kitab ni comel. Belilah. Nanti balik boleh beli. Kalau tak nak beli, pinjam dia baca. InsyaAllah. Tajuk yang kita akan sambung. Jadi insyaAllah seperti semalam, kita ada soalan. Siapa boleh jawab soalan hari ni, dapat pula minyak zaitun. Terbitan Zituzi Zutina. Gitu ke baca? Zutina. Zutina. Jadi kena jawab lah, baru boleh hadiah. Tak jawab, tak boleh hadiah. Hampa jawab dah semalam, kira tak boleh lah. Kalau tidak, boleh dia kau nyanyi kat kita ni lah. Nyanyi kat orang lain dia panggil. Baik, para jemaah sekalian. Tajuk yang kita akan bincang hari ni, iaitulah tentang kesabaran dalam haji. Semalam kita dah bincang tentang cabaran dalam mengerjakan haji. Ada 9 cabaran. Sambungan kita pada kali ini di muka surat 14. Muka surat 14, tajuk dia persediaan untuk bersabar. Macam mana kita mau sabar? Sabar tu nak dah, tak. Tapi macam mana nak sabar? Yang pertama, persediaan ilmu. Kita nak sabar ni, yang pertama kita kata persediaan dari sudut ilmu. Aspek kejiwaan dan harta yang mencukupi. Jadi kita kena, baru kita boleh sabar rupanya. Maknanya kita tahu ilmu kelebihan sabar. Ilmu kelebihan apa ni, kita nak pergi buat haji ni, ada syarat-syarat dia, SOP dia, yang kita kena belajar, jadi kita kena buat. Yang kedua, ini tip yang kedua persediaan sabar ni, menyedari bahawa haji adalah ibadat kemuncak dalam rukun Islam. Maknanya rukun Islam kita ada 5. Hari ini kita nak lengkapkan rukun yang kelima. Nak lengkapkan rukun yang kelima. Baik. Yang ketiga, menghayati falsafah dan hikmah di sebalik amalan haji yang kita lakukan itu. Maknanya kita kena tahu hikmah. Kalau bahasa kita Arab dipanggil hikmah, kalau kita tinggi sikit moden dipanggil falsafah. Nah. Kalau kita orang kampung dipanggil apa ni, orang mengaji tasawuf dipanggil asrar, rahsia haji. Dan kita cuba nak korek rahsia haji supaya kita dapat menyempurnakan haji itu dengan baik. Jadi timbul lagi, bila kita tahu dah kita nak sabar ni, kena ada ilmu tentang kelebihan sabar. Kita kena bersedia untuk bersabar insya-Allah. Satu lagi, kita akan pergi kepada beberapa faktor kenapa orang tak sabar. Kita cuba kaji kenapa orang tak sabar. Mudah-mudahan kita dapat melepasinya biiznillahi azza wa jalla. Namun dia cakap orang tak sabar kena kita tak sabar nanya. Rugi kita. Yang pertama, yang pertama faktor tak sabar, yang pertama, tidak bersedia menunaikan haji dari sudut ruh, jasad dan harta. Jadi di sini dia mikir,
Tu Maha, Hak ni Maha, akhir kali duduk mengamuk. Yang besar juga persediaan dari sudut dia panggil kejiwaan, persiapan. Sebab ada seorang yang mari haji tu, dia duduk mengamuk. Pergi masjid tak mau, kuliah tak masuk. Duduk di apa ni, restoran tempat makan asyik duk komen yang makan tak sedap. Kita dia ni yang masalah apa? Akhirnya salah seorang ustaz kita panggil. Orang panggil bual bicara senyap-senyap dengan dia lah, sama seorang tanya. Dia kata, sebenarnya saya nak bagi tahu ke ustaz ni, saya ni dipaksa oleh isteri mari haji. Oh, kata gagah bini dia, boleh paksa suami boleh. Isteri dia paksa dia mari haji. Dia tak mari, tak nak mari haji. Ha, kata, berat awak ni. Jadi, sampai hari ni pun tak nak lagi. Tak faham mari buat apa. Isteri suruh mari. Kita ni bukan budak-budak. Katakan isteri suruh mari, kita tak nak mari. Takkan dia boleh nak tampar kita. Panjanglah. Sampai di Mina, dia masih lagi orang panggil dalam suasana mood tak bersedia. Sampai Mina. Duduk dekat tong sampah lah dia duduk. Usah okok. Dia macam-macam protes lah. Kita kata ini besar. Di antara kerusakan besar berlaku kalau kita tidak bersedia untuk mengerjakan haji. Nah, jadi sekarang ni, tuan-tuan, saya kita kata puan dah. Puan tu masa dia ada paksa ni. Ya, kita kata tuan dah. Tuan yang kena paksa, tukarlah paksaan tu menjadi suatu kehendak kita yang kita memang bersedia untuk mengerjakan haji ini. Sedia ke tak sedia? Alhamdulillah. Pernah dipaksa ke tidak? Tak mengaku Kata tak mengaku hari ini. Memang tak ada pun. Nak mengaku buat apa? Baik. Yang kedua, kurang redha dengan apa yang berlaku. Kurang redha dengan apa yang berlaku. Yang ni sebenarnya saya tak boleh cakap banyak. Takut orang salah faham. Dia kata ustaz ni mentah ke travel bagi elang dia. Tak, bawa dia mari. Duk bela travel saja. Tak. Kita nak yang terbaik. Nak yang terbaik. Tapi kadang-kadang ada perkara teknikal yang terjadi. Seperti tahun lepas, kita dah, syarikat ni dah booking dah. Dia punya maktab. Maktab satu-satu adalah nombor sekian. Saya tak nak sebut. Tiba-tiba maktab tu dirampas oleh syarikat lain. Dia bagi full pada Indonesia. Malaysia tak boleh masuk. Yang menyebabkan kita kena pergi ke hujung sekali. Tikahlah dalam 3-4 kemah lain. Jadi prasarana dia tak berapa cantik. Jadi timbullah banyaklah dia punya ceritanya. Ya, nak ceritanya, kita nak buat yang terbaik tapi ada kalanya tak dapat. Ketika itu kita kena reda. Tapi kalau awal-awal lagi kita tahu orang nak tipu kita reda je orang tipu, tak cerdik lagi tu orang mahir. Kau mana pendawa kata? Kita tahu orang tipu kita, kita kata reda, tak, jangan macam tu. Kita reda ni setelah kita berusaha untuk dapat yang terbaik, kemudian tak dapat seperti kita ajak. Barulah dia bagi reda dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Baru. Kena belajar ilmu. Nanti kita masuk tajuk nanti, di bawah tajuk apa ni dia panggil akidah, kepentingan memahami qada dan qadar. Nah, itu penting. Bila kita faham qada dan qadar, banyak perkara yang akan hilang. Ini orang terjun bangunan ke, terjun jabatan ke, minum racun, sebab dia punya loss dalam bab takdir Allah SWT. Dia kata Tuhan tak sayang dia macam-macam. Baiklah. Yang ketiga ni masalah. Bukan masalah siapa-siapa, masalah kita. Tulis. Yang ketiga, kurang zikir. Zikir tak banyak, buah banyak. Masalah. Kurang bertalbiyah dan ibadat. Baca Quran, tadabur Quran, membuatkan hati menjadi keras dan seterusnya mengganggu ibadat. Jadi kita kena, bila kita mari dalam suasana begini, kita kena banyak berzikir kepada Allah SWT. Lebih-lebih lagi, dia panggil suasana hari ini. Bila masuk satu Zulhijjah, dia panggil mood kita hari ini, mood zikir. Allah Ta'ala sebut, Fazkurullah fi ayyamin ma'dudat. Jadi dalam bab haji ini, banyak ayat-ayat yang disebut oleh Allah Ta'ala yang menyebut tentang zikir. Fazkurullah, fazkurullah. Sebab apa?
Sebab kalau kita nak tengok penghayatan dalam bidang haji, apa yang kita nak buat? Duduk ya kat Mina tu. Tak, tunggu mabit, tunggu pergi, tunggu. Begitu ya keadaan. Maka waktu itulah dipenuhi dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla, barulah kita merasai suatu kepentingannya kita berzikir dan banyak. Jadi kita naknya para jemaah sekalian, kalaulah boleh, memang bukan kalau boleh lah, kena boleh letak target, paling tidak pun nak khatam Quran sekali dalam haji. Boleh ke tak boleh? Terahkan jawab tu, insyaAllah. Kalau ada insyaAllah tu maknanya semangat lah tu. Kita satu Zulhijjah, haji kita akan tamat pada 12 Zulhijjah atau 13. Maknanya kita ada 10 hari. 10 hari artinya kita ada 3 juzuk satu hari. Tak boleh baca 3 juzuk. Dengan tak ada jamnya, dengan tak payah masuk dapur, masaknya yang tak payah. Banyak benda dah, tak perlunya. Tumpu ke Quran je. Siapa dia kalau boleh khatam, kita kata hani'an lahu. Kita tahniah awal, insyaAllah. Siapa tak boleh khatam, teruskanlah sampai khatam. Kita tak ucap takziah lah, tak bagus. Yang keempat, kurang penghayatan dan pemahaman kepada ibadat yang kita lakukan. Bila kata haji, semalam kita dah bincang, haji itu apa dia? Jihad. Haji itu jihad. Jihad ni orang tak panggil jihad. Awak gimana tu? Pergi berjihad. Apa dia? Angkat sebotol air. Orang tak panggil jihad. Jihad ni satu benda yang kuat. Kena buat kerja. Nah, pergi punggah air kuat. Ya, itu dia panggil baru jihad. Jadi tiba-tiba kita dalam berhaji yang jihad, tapi penghayatan kita tentang jihad ni tidak kuat, yang menyebabkan kita banyak banyak komen daripada banyak melakukan kebaikan. Yang kelima, tidak fokus kepada ibadat. Nah, ini juga satu kes. Tidak fokus, tidak tumpu pada ibadat. Kita mari sini, tujuan kita ibadat. Masuk satu Zulhijjah ni, tambah lagi. Kita banyak lagi puasa, banyak lagi zikir, banyak lagi infak. Jadi bila kita tumpu, kalau boleh kita murajaah buku haji yang kita ada tu, baca lagi biar penghayatan, biar kemas. Ada buku Mekah ni pula, baca sampai khatam. Banyak cerita dah ni. Ni kena bawa buku ni. Pergi haji tu, kita nak duduk di Arafah, apa cerita. Apa yang Nabi lakukan di Arafah, apa yang disebut di berlaku di Mina. Jadi cantik, kita kena belajar. Dan kita kena ada penghayatan dalam sudut amalan yang kita buat ni, insyaAllah. Kena ada. Kita ni beli dah. Baca je. Nah, ada dah khatam malam hari. Sisi tanda-tanda tangan di belakang. Dia khatam dah. Kita kata Masya Allah tabarakallah. Kalau tak kebetulan tak lena tidur, kita baca yang kita. Paling nak baca Madinah pula. Yang kelima, mementingkan status dan pangkat. Ini baru. Yang keenam dah. Mementingkan status dan pangkat. Ini masalah juga. Saya ni pangkat besar. Itu jadi masalah. Kita kalau kita rasa kita besar, duit kita banyak, kita beli pakej yang paling mahal sekali lah dalam dunia ni. Ada pakej mahal. Dia mari pun seminggu ya, 10 hari ya dia mari. Dia pakai jet dia dekat Jeddah. Naik kereta ni, helikopter tu atas ni. Oh, tak. Nah, pergi melontar buku atas juga. Oh, jadi. Kalau ni kena jadi tetamu kerajaan lah. Tetamu sungguh. Bukan tamu Khadimul Haramain hok mari. Ada setiap negara ada, tapi mana tetamu dipanggil tamu raja hok duduk atas ni. Itu lain lah. Maknanya kadang-kadang kita ni tak boleh orang langkah kepala, tak boleh kita rasa kita orang besar. Itu jadi timbul lah masalah. Kita sekarang bila kita pergi Masjid Haram, orang ada main haji-haji lakuh tak kepala, kita kata ini semua ni kita ni tetamu Allah SWT. Makin orang lakuh tak kepala, makin tawaduk kita. Tak, Allah nak tunjuk, nak suruh kita tunduk. Kerana itulah bagi Ana, ada kadang jemaah komen, dia kata, kenapa Arab Saudi tak buat marma di Arafah, di Mina? Kita kata duit dia ada belaka tu. Kalau setakat nak marma Arafah tu, boleh tanya. Tapi Nabi nak tengok kita. Nabi nak tengok, dalam hadis Allah Ta'ala berfirman, ja'uni syu'san nubran. Mereka datang menjadi tetamu aku di Arafah dalam keadaan berdebu. Syu'san, tidak terurus. Mana Arab ni rambut panjang. Orang Arab, tengok rambut budak-budak Arab tu. Macam sarga apa ni, sarga terbuat. Panjang je. Debu dah apa? Mungkin naik unta tengah pada pasir debu.
Jadi hari ni pun kalau kita tak payahlah pergi ambil debu tabur tak pada. Nanti duduk Arafah ustaz kata Allah nak tengok kita berdebu tabur di sini, kita ambil debu tabur. Oh, ni kena pergi hantar hospital. Tak cukup panadol dah gitu. Nah, maknanya biarlah kita duduk atas pasir, atas suasana. Dibina nanti kita, kebanyakan kita ni pakej biasa ni, gitulah tempat kita berlawan dengkur. Kaki dia atas kepala kita, kaki kita atas kepala orang. Itu nikmat haji. Jangan duduk kata, saya ni bos ni, jangan duduk main dekat-dekat. Bos kita duduk sini, dia duduk atas istana tu. Nah, baru kita terasa. Itulah nikmat ukhuwah di situ. InsyaAllah. Selepas kita melalui hari Mina, kita akan terasa nikmat haji yang tidak ada taran. Allahuakbar. Jangan duduk pangkat-pangkat dudukan tu, tak tinggal belakang di kampung. Untuk dia tak dijabat dia apa. Tapi kita mari sini sebagai tetamu Allah, sawasia samanya. Sebab itulah sah solat kita sama. Cuma pakej tu berbeza tu sebab tempat berbeza. Kalau tidak satu tempat yang kita duduk. Yang ke tujuh, mendengar orang kata haji zaman sekarang ni mudah. Oh, simple je haji zaman sekarang ni. Oh, pagi Arafah tu kita ambil bas, ambil bah, sewa bah mahal GMC tu. Oh, latest tu. Pergi Arafah, maghrib keluar pergi Muzdalifah ataupun lari terus balik ke Mekah, macam-macam. Kadang-kadang tak jadi juga dia nak tu. Ya. Tahun lepas saya dengar kemah VIP yang bayar mahal ni, elektrik padam waktu tengah hari. Ekor tak jalan, pergi ke tandas tak ada air. Bayar mahal. Kita bukan doa dengki sebab kita doa pakai al-fakir ilallah. Tapi maknanya berlaku sedemikian. Nah, berlaku sendiri. Hari ini insyaAllah kita doa tahun ini tak berlaku. Tetapi kena bersedia lah benda-benda macam tu. Nah, jadi bila orang ni yang ke-8, kurang adab dan sopan. Ini satu penyakit lagi ni. Semua ni menyebabkan kita hilang sopan. Orang pergi masjid haram tu, dia langkah kepala dah mudah. Saya rasa tuan-tuan hilang sopan sangatnya. Waktu kita tengok dalam masjid kosong, pintu kena tutup. 10 tahun dah kita hilang sabar ni, tapi gitulah sebab tanya. Hilang sabar. Jadi nak sabar masuk awal, pergi awal masuk dalam macam gitu. Tak apalah. Dia kata di ulama kata kalaulah kita pergi awal tapi tak boleh masuk. Karena pintu tutup bukan karena kosong dalam tu. Kosong dalam dan sebagainya. InsyaAllah pahala kita sama dengan orang duduk dalam. Kalau macam tu, pergi lambat tu. Ha? Dia tutup, tutup, tutup. Tak boleh balik awal, jangan. Itu dia panggil kita. Baiklah, kita ingat sebuah hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda, ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adha wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khatayaw. Dengan hadis Nabi. Maksudnya tidak ada siapa pun yang mengenai, tak ada suatu pun perkara yang mengenai menimpa seorang Muslim, termasuklah Muslimah itu, daripada kepenatan. Sekarang ni kita penat ke tak penat bagi haji? Tukar waktu tidur pun rasa lain macam tak? Anyung. Ya. Terutama sekali maghrib, nak tunggu maghrib dengan Isya tu. Ui, kebanyakan khusyuk tak ada kepala di masjid. Tak ada kepala, mungkin kepala tu lah. Bawa habis, bawa maghrib tak ada kepala dia. Khusyuk je. Waktu lah subuh, dia segar. Masa apa subuh segar? Pukul 3 pagi tu, pukul 8 dah. Anak dah sekolah dah. Anak, Malaysia lain. Ya. Kok mencabarnya subuh, iaitu maghrib. Maghrib pukul 7, pagi tu pukul 1. Pukul 2 saat. Ya. Jadi kita sabar. Nabi kata tak ada satu kepenatan, ditimpa penyakit, kemurungan, kesedihan, kesakitan, sempit dada, sehingga kenduri yang mencucuknya, menasihai Allah Ta'ala akan jadikan dia kafarah penghapus dosa dengan perkara-perkara tersebut biiznillahi azza wa jalla. Tapi syaratnya kita sabar. Nah, kalau mari duduk mengamuk, hilang. Dua hilang. Satu hilang pahala, satu lagi hilang sabar. Rugi dua-dua. Hadzal hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dan sebeda Nabi SAW kepada isteri dia Aisyah tentang umrah. Aisyah ni dia mari haji sekali dengan Nabi. Sampai tengah jalan dia mari haid. Mari haid. Yang menyebabkan dia haji, dia nak ni haji. Tak betul. Sampai tengah jalan, dia bila mari haid, dia kena jadi qiran. Qiran mana? Haji dengan umrah sekali. Isteri lain, umrah dan haji. Dia umrah dan haji sekali. Jadi dia tak sedar.
biasalah engkau istri aman juga, nanti orang lain cakap tak puas hati dah. Jadi dia minta izin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada haji nak pergi buat umrah sekali lagi. Nak suruh dia jadi satu haji satu umrah. Nah, yang berasingan. Nabi kata benar. Maka Nabi tak bagi tahu kepada dia innalaki minal ajri ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Ah, Nabi kata apa? Semuanya bagi kamu daripada pahala umrah, termasuklah pahala haji kita ni, yang kamu lakukan itu adalah bergantung kepada kadar kesusahan yang kamu hadapi dan belanja yang kamu keluarkan. Maknanya kita ada susah-susah. Tapi belanja kita keluar, ada belanja mahal, ada belanja kurang mahal dah. Jadi lagi banyak belanja, lagi banyak kita punya pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadzal hadith rawahul hakim bi sanadin sahih. Itu di antara apa ini motivasi supaya kita sentiasa sabar ketika mengerjakan haji. Jangan duduk mikir macam-macam menyusahkan diri kita, tak ya. Itu penting. Baik, kita pergi lagi kepada falsafah ataupun hikmah haji. Kita belajar hikmah haji sikit. Semua kerja-kerja haji dan umrah termasuk dalam kategori ta'abudi. Guna bahasa sikit. Tulis. Ta'abudi maknanya ibadat ada yang kita tak faham kenapa. Faham tak mana ta'abudi? Kita buat ibadat, kita tahu kenapa kita buat. Contohnya sekarang ni orang tanya, kenapa kita tawaf 7 kali? Nak jawab macam mana? Sebab apa awak tawaf 7 kali? Syarat. Tahu dah syarat, tahu dah rukun, tahu dah wajib. Tapi kenapa? Rasulullah buat. Selesai lah masalah. Tapi hikmah di sebalik tu. Ada benda tahu, ada benda tak tahu. Macam kita melontar 7 biji. Kalau kita nak buat 70 tadi, kenapa nak 7 biji ya? Sahih batu pula pasal ni. Jadi ada banyak dalam amalan haji ni lebih kepada ta'abudi, mana kita buat semata-mata akur, ikut, tunduk, patuh. Kalau mikir ngotok kita, banyak benda tak nak buat. Berjalan 7 kilometer dari kemah kita ke tempat melontar, semata-mata nak campak 7 biji batu ni, alah campak sini pun boleh. Tak? Campak kat sini pun boleh. Kenapa nak pergi jauh tu? Tapi oleh kerana kita tahu, perjalanan itu perjalanan ibadat, Allah yang perintahkan kita, jadi kita buat semata-mata kerana Allah. 7 kali, 7 kali. Jangan lebih. Ada juga kata, 7 kali tak sedap lah Ustaz. Kita nak tawaf 10. Kau buat 10, itu mengarut nama dia. 7 saja yang dibenarkan oleh syarak. Yang lebih itu tak kira. Baik. Itu dia panggil, ada perkara yang maksudnya akal manusia tidak dapat menjejaki tujuan sebenar disyariatkan ibadat itu. Yang kita tahunya, kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuzu anni manasikakum. Nabi kita bersabda, khuzu anni manasikakum, ambillah amalan haji kamu tu daripada apa yang aku buat. Kita ikut, kita akur, kita taat itu. Tapi kalau nak cari sebab, sukar. Ada benda lah juga, boleh berjalan jauh, tawaf 7 kali ni macam-macam. Baru ni ada orang hantar video saya, dia panggil ilmu batin ni. Ilmu batin ni, dia kata kita tawaf ni macam macam-macam lah cerita dia. Benda-benda hal tak ada lah sunnah belakang tu saya cakap. Baiklah, manusia hanya wajib patuh dan tunduk saja terhadap perintah Allah SWT dalam pensyariatan segala jenis ibadat oleh Allah. Sebenarnya segala ibadat itu mempunyai makna dan maksudnya yang terjadi di sebalik pensyariatannya. Macam kita puasa, banyak. Mana doktor kita? Kalau kita suruh dia bercakap puasa dari sudut kesihatan, oh dia boleh ceramah. Doktor boleh ceramah puasa dari kesihatan? Doktor pun tak saya mengaku doktor dah. Ini aku kena bangun ceramah. Itu masalah ni. Buat tak jadi doktor dah. Nak minta ubat tak apa, suruh ceramah jangan dia. Kita boleh cerita tak? Tapi dalam berhaji nak kata apa? Nah, itu maksud dia. Ini kerana syarak tidak akan memerintah sesuatu itu dengan sia-sia. Kita yakin dan percaya ada hikmah. Tapi nak kata hikmah yang betul-betul tu kita tidak tahu. Tak nak cakap. Entah tak? Hikmah di sebalik syariatan apa ini? Hikmah ni apa ni? Hikmah di sebalik pensyariatan solat ialah merendahkan diri, tunduk, khusyuk dan menzahirkan berhajatnya manusia kepada Allah SWT. Itu kita tahu lah. Kenapa kita tunduk paling rendah sekali, kita letak di mana muka kita atas.
atas lantai tempat orang pijak. Sehingga Nabi kita beritahu akrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid, tempat yang paling hampir kita dengan Allah SWT ketika kita sujud. Sebab waktu sujud itulah waktu kita paling rendah. Kita tahu. Manakala puasa pula untuk melawan serta mengekangkan hawa nafsu. Hikmat zakat pula ialah untuk membantu mereka yang memerlukan dan menghilangkan sifat bakhil dalam diri kita. Bagi haji pula adalah hadirnya hamba itu dalam keadaan kusut masai. Kita mari ke Mekah ni, kita pergi Arafah nanti dalam tak terurus dan berdebu daripada tempat yang jauh. Kita mari daripada Malaysia, mari daripada Berua, mana mari belaka, jauh-jauh datang kan, bukan dekat-dekat, ke Baitullahil Haram, sebagaimana hadirnya kita nanti di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Ini dia panggil hikmah besar. Kita esok bila keluar dari kubur, kita akan pergi perarakan besar, dia panggil mahsyar, ardul mahsyar, bumi tempat berkumpul manusia. Kita akan kumpul di situ, bumi tempat kita berkumpul. Manusia itu ada baju, tak ada baju, tak ada pakaian, tak ada pakaian. Sehingga bila dengar hadis ni, Aisyah tutup muka, dia kata ya Rasulullah malu je. Nabi kata ya Aisyah, al-amru ashad. Huru-hara ni tak ada siapa nak peduli dengan orang, tak ada orang nak tengok orangnya. Duk tengok orang ni sebab dia tak huru-hara lagi. Dia sendiri tu huru-hara dengan orangnya. Maknanya waktu tu semua kita keluar berjalan, macam kita inilah, kita keluar dari pergi Arafah dengan pakaian yang putih macam mayat belaka. Duduk satu tempat berkumpul menunggu apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, padahal penuh kehinaan. Jadi begitulah manifestasi perjalanan haji kita di akhirat esok. Apa yang pasti, pelaksanaan ibadat sebut adalah di tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini, iaitulah Makkah Al-Mukarramah. Dan kita akan berkumpul nanti di mana? Di Arafah, satu padang yang Allah Ta'ala pilih untuk menjadi perhimpunan manusia di tempat yang tersebut. Oleh itu, jadi kata di para ulama, rukun Islam terbagi pada tiga kategori. Rukun Islam ini bagi tiga kategori. Yang pertama, berbentuk ibadat fizikal semata-mata. Bentuk buat tubuh, iaitu mengucap dua kelima syahadah, solat dan puasa. Tak ada bayar apa-apa. Yang kedua, berbentuk ibadat kehartaan semata-mata, al-mali dia panggil. Ibadat maliyah, iaitulah zakat. Zakat ni tak ada apa. Orang demam ke, orang sakit ke, orang duduk dalam penjara ke, OKU ke, anak yatim ke, kalau dia ada harta, zakat berjalan. Jangan salah faham. Semua orang kata, kenapa pula anak yatim bayar zakat? Kita bukan bayar yatim, kita bayar harta. Zakat tu harta. Contohnya budak ni meninggal, ayah dia mati, mak ayah dia mati, tinggal anak-anak beberapa orang. Tapi harta dia banyak. Budak-budak timur pesaka, maka kau kena zakat harta dia. Ada satu masa dulu, satu kerut, satu family, mak ayah jatuh helikopter. Apa nama dia, Allah Yerham. Kemudian orang bawa anak-anak dia mari umrah. Dia kata ni anak budak jutawan. Budak-budak ni kecil, jutawan belakang ni ada. Ayah dia mati. Mak dengan ayah sekali mati. Jatuh helikopter. Budak ni tak besar dah ni, tidak ada budak dah. Selama kita duduk belajar lagi, orang bawa mari. Itu dia berkata. Baik, ada pun haji, digabung semua sekali. Tubuh badan kena berjalan. Harta kena habis. Mana ada buat free kecuali saya. 3D buat free kan? Kalau tidak kesuruh bayar, tak mari dah. Itu dia. Nak free ya? Jadi tak usah taruh back pun. Itulah. Maknanya kita gabung ke dalam berhaji ni, harta masuk, jiwa masuk, tenaga masuk, semua sekali masuk. Maknanya itu dia panggil haji ni, mengumpulkan semua ibadat-ibadat yang terdahulu. Ada bacaan, ada zikir, ada fizikal bergerak sana sini, tawaf, sa'i, jalan, dan ada harta yang sudah pastinya yang kita kena bayar kepada tabung haji dan juga syarikat. Alhamdulillah, mana haji ni mengumpulkan, kerana itu dia pelengkap pada semua rukun-rukun Islam yang terlepas. Oleh itu, jemaah hendaklah menyedari bahawa haji itu adalah kemuncak kepada penyempurnaan rukun-rukun Islam. Tentu sekali jemaah akan menghadapi pelbagai dugaan dan ujian sepanjang menyempurnakan ibadat haji ini.
Kita tahulah, kita fahamlah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Baik. Ada sebuah buku yang saya terjemahkan, nanti balik Malaysia boleh ambil. Beli-belilah ambil tu. Nama dia Keindahan Islam. Tulis nama buku, nanti cari. Keindahan Islam. Buku ni mengumpulkan hikmah-hikmah pensyariatan. Kenapa kita solat, kenapa taharah, kenapa kenapa apa ni puasa, zakat, haji, kenapa kahwin, kenapa dibenarkan orang ni berpoligami, kenapa dibenarkan bercerai, kenapa tak boleh makan babi, kenapa banyak benda, banyak menjawab kenapa. Dalam bab rukun-rukun ni tak sebut sebab kita bukan kita fiqh. Kita ni pikak-pikak keindahan, nak bagi tahu indahnya Islam ini sebab. Orang mai condemn. Ada kan orang Islam condemn, dia kata Allah Taala pun tak adil bagi anak laki-laki dua bahagian, anak perempuan satu dalam bab pusaka. Ha, kita jawab dalam buku ini. Panjang lebar dia jawab kenapa laki-laki dapat dua, perempuan dapat satu. Jadi alhamdulillah tuan-tuan cari. Nanti balik tengok dalam web. www.dartaibah.com. Dalam tu ada buku-buku yang saya terkumpul di situ. Kat lain pun boleh beli, tapi kita bagi web yang mudah nak cari. Baiklah, kita ada sikit lagi masa. Hikmat haji. Tadi falsafah dia panggil. Ini hikmat haji pula. Yang pertama, haji melatih kita pengorbanan. Boleh tak tuan-tuan nyatakan apakah pengorbanan yang telah kita buat bila nak pergi haji? Apa yang kita korbankan? RM1. Masa. Lagi? Tenaga. Lagi? Tanya lagi pelakon pula. Apa lagi? Tinggal anak. Tak? Ayuh dia tinggal anak. Tak apa. Mesti mak tu tinggal anak. Allah. Hari-hari duk video call. Masalahnya kadang-kadang boleh bukan anak yang menangis. Mak dulu menangis. Menangis kat Mekah ni kata anak. Itu pengorbanan. Kita korbankan segala benda yang kita ada untuk apa? Untuk mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, hikmah haji. Allah Ta'ala nak tengok kita ni. Sabar ataupun tak sabar. Sabar dan tabah. Setakat ni alhamdulillah. Setakat panjang kita berjalan nampaknya sabar lagi. Kemuncak kesabaran kita nanti bila kita pergi haji. Arafah, Mina, Muzdalifah. Pak paling jen sekali, Mina. Kita pergi hari tarwiyah ni tak apa. Mina belum ada orang lagi. Duk mikir istikharah nak tidur kat mana. Luahnya tema. Hari-hari balik daripada Arafah nanti, Muzdalifah pagi hari raya, apa kita tahu di manakah watak sebenar, wajah sebenar Mina yang orang cerita tu. Jadi tapi kita jangan segan. Kita akan tahu di situlah terujinya kita. Kadang-kadang kita sabar je, orang sebelah pula buat kacau. Kita penceramah ni di antara ujian kita ni, bila masing-masing tribun dia ada ustaz, dia ada speaker besar-besar. Allah Tuhan. Kita tengok ceramah dia pasal yang bagi pening. Ceramah tak boleh. Nagi bincang-bincang lah. Kata dia mau paling laknu lah speaker dia mau kawai kot ni. Nah, dia duduk pelawai apa sini. Yang pentingnya Allah nak uji kita sabar ke tidak. InsyaAllah. Allahumma ja'alna minas sabirin, kata. Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah, jadikan kami orang yang sabar. Yang ketiga, ukhuwah. Ujian ukhuwah, sama ada ukhuwah kita makin mantap ataupun makin hancur. Dan insyaAllah, setakat yang lepas-lepas tu, ukhuwah selepas daripada haji ni makin kuat. Terutama sekali setelah kita melalui camp Mina, situlah kita akan terasa. Kaki di atas muka kita. Jangan marah. Bukan kita muka ni. Sempit. Biasa nak dengkul. Lalu tu lah nak bagi amaran keras. Siapa di Mina, waktu tidur tu jangan siapa ambil gambar. Bergerak kena ambil gambar. Itulah ni kak. Tak mari haji orang lain tengok ni. Melawai sungguh. Kerah-kerah dengkul ni. Tapi ukhuwah tu makin kuat. InsyaAllah salah satu tajuk kita sebelum kita pergi haji ni, anda akan bagi satu ceramah motivasi, tajuk dia Birrul Hajj. Kebajikan adalah haji. InsyaAllah. Lepas pada ni berebut tuan-tuan dan puan-puan nak jadi ahli kebajikan haji. Biiznillahi azza wa jalla. Suka. Bukan senang nak dapat khidmat di Mina. Bukan. Satu benda yang cukup besar.
Yang ke berapa tadi? Empat. Yang kelima, meraih pelbagai fadl. Ini yang keempat dah. Mengabdikan diri kepada Allah semata-mata. Kita ulang balik tadi dalam falsafah tadi. Mengabdi ni bapak. Kenapa pergi? Kenapa berjalan? Kita kata Allah Ta'ala sebut. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, innama ju'ila tawah bil bait. Allah Ta'ala jadikan tawah di Baitullah. Waram apa ni? Wasa'i. Sa'i di antara safa dengan marwah. Waramil jimar. Melontar. Li'iqamati zikrillah. Semua itu untuk ingat kepada Allah SWT. Susah kita cari. Ada orang mari tanya. Dia kata, ustaz kenapa tujuh? Kenapa tujuh? Dia nak dengar juga kita jawab. Kenapa tujuh? Kata senang ya. Kalau jawab Nabi sebut, dia kata aku tahu dah. Tapi nak tahu juga hikmat tujuh. Kita pun kira belakang. Langit tujuh. Bumi tujuh. Hari tujuh. Berapa lagi tujuh? Di Malaysia, Kedah tujuh. Kita tu je. Dia kena tu, dia pakai tengangor. Begitulah ustaz ni. Pakai begitulah kata. Dia jawab, mana? Kita nak jawab. Betul boleh? Jawab. Kita tu je. Masa tu Allah Ta'ala sebut banyak benda tujuh dalam dalam hidup yang kita ni. Banyak benda tujuh. Hari tujuh tu tujuh. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Perlu tak perlu kita tahu. Ada yang kita tahu, tak tahu. Tak payah. Yang kelima, meraih pelbagai fadilat. Masya Allah. Banyak fadilat ni kita akan sebut nanti ni. Dalam hadis panjang. Dalam ceramah kita di Mina nanti. Insya Allah. Nabi kata setiap langkah. Mau berjalan. Nak pergi haji. Pergi tawaf. Pergi sa'i. Semua sekali Allah Ta'ala gugurkan dosa. Angkat darjah. Berapa ribu langkah kita berjalan. Setiap rambut yang kita gugurkan. Allah Ta'ala hapuskan kesalahan kita. Jadi insya Allah. Tuan-tuan. Bukan puan-puan. Tuan-tuan. Bersedia untuk kita cukur belakang kepala di Mina nanti. Boleh? Boleh. Cukup. Eh, cukup. Umrah ni, haji ni, sama hidup ni. Umrah boleh mari pula. Kalau tak cukup hari umrah kali ni, kita mari tahu rupanya boleh. Ni haji ni, kota sekali ni dah sama hidup ni. Ada katanya. Itu boleh jadi tak seh. Ha, jadi tak seh pencerama ni. Ha, boleh mari pula. Jadi kita cukup. Cukup licin dengan pisau. InsyaAllah. Jangan duduk main 2-3 orang. Pergi. Sebab Nabi kata setiap rambut yang digugurkan. Untuk laki-laki lah. Ya, orang perempuan tu cukup juga. Kita dengar hadis ni. Dia tak boleh. Allah tak labui pada dia. Tak payah cukup. Ambil ekor rambut je. Selesai masalah. Ada kelebihan lain lah Tuhan bagi pula tu. Sebab jihad dia wanita ni. Kita ni jihad kita pergi mati syahid. Boleh dah. InsyaAllah kita janji awal ni. MOU awal. Kita akan cukup belakang. Biiznillahi azza wa jalla. Ha. Kemudian yang ke enam, kita merasai, menjiwai gambaran perjalanan ke akhirat. Allahu akbar. Akhirat esok kita keluar daripada kubur pergi mana? Pergi ke mahsyar. Dari mahsyar kita akan pergi ke syurga, ke kolam Nabi SAW. Kemudian kita pergi syurga. Jangan sebutlah hak neraka itu kita tak nak. Kita hari ini pun keluar daripada rumah kita pergi mana? Pergi ke Arafah. Macam kita duduk di kubur lah Arafah tu. Ibarat katanya begitu. Kemudian keluar daripada Arafah serentak. Kemana? Muzdalifah. Muzdalifah tu transit. Macam di alam barzah. Kubur sekarang dipanggil alam barzah. Alam transit. Cuma timbul soalan semalam. Kenapa orang kapi bila dia sedari akhirat esok, dia kata, apa ni, mimmar qadina. Siapa dia yang kacau kami tengah tidur ni? Adakah dia tak kena azab? Tak. Bagi kita ahli sunnah ni, azab kubur tu berjalan hari-hari. Dalam ayat lain. Nantilah dalam bab perjalanan akhirat ni kita akan siri-siri kuliah kita perjalanan ke Mina nanti biiznillah azza wa jalla. Jadi kemudian dia ada di Muzdalifah duduk sekejap. Macam kita duduk di alam barzah sekarang ni, di kubur. Kemudian keluar pergi ke Mina. Itulah dipanggil perhimpunan yang besar. Sama ada sempit atau luas. Ada orang yang boleh kemah besar. Alhamdulillah nikmat dia. Boleh kemah sempit. Bukan kerana dosa kemah sempit tu. Jangan salah faham. Allah kita ni boleh kemah sempit sebab dosa banyak ni. Orang yang bayar mekeh mahal tu dosa tak banyak. Siapa dia buat nilai macam tu? Dosa kita satu ya. Kenapa pilih pekeh yang murah? pilih yang mahal lah. Sebenarnya, kadang-kadang indah khabar dari rupa. Bila kita bayar pekeh mahal ni macam duduk luah lah dah. Macam ada bilik semua. No. Saya duduk dua-dua tempat lah. Sama juga tilam dia tidur mengiring ya boleh dijual. Itulah itu. Sabarlah dua hari insyaAllah. Allah Ta'ala ganjari kesabaran kita dengan pahala yang banyak. Yang keseterusnya, dugaan-dugaan. Dugaan yang kita akan lalui bukan satu benda yang kecil. Tetapi
Dugaan itulah yang orang panggil, orang nak tengok, Tuhan nak tengok KPI, KPI ke bahasa pejabat. KPI kita buat ibadat. Lulus tak lulus. Mabrur tak mabrur, insyaAllah kita doakan yang mabrur. Yang keturunnya, 8, melawan hawa nafsu. Nafsu kita ni bila kena sekat, dia mula cari masalah. Bila kita dah mula labbaik Allahumma labbaik, mula niat ni, apa jadi? 13 larangan tu mari dah. Dengan cukur rambut, dengan kukunya, dengan tak boleh apa ni, potong kuku, berwangi, tak boleh tutup muka, tak boleh tutup kepala bagi kita laki-laki. Banyaklah cabaran. Dan insyaAllah kita akan hadapi dengan baik. Godaan nafsu ni kita akan lawannya. Kemudian yang seterusnya, persamaan, dia panggil musawah. Semua kita pakai kain dua helai, ya, kain ihram. Kadang itulah ihram ni, jangan duduk asing-asingkan lah. Oh, ihram orang ni warna ni kot. Tak ada, ya. Bagi anak-anak nasihat banyaklah kepada sahabat-sahabat kita, yang dengar nasihat lah. Ada setengah tribal agent tu, besar dia tulis nama tribal dia tepi tu. Macam kita nak beza-bezakan dengan orang. Lah, tak payah. Tulis supaya kita tahu, ya. Orang tengok, oh ni tribal ni. Untuk senang nak tak tepat. Ya. Itu pun kita kena tulis nama kita di kain ihram tu. Tukar nanti. Semua kain ihram sama, ya. Tulis nama apa, isyarat-isyarat yang nama-nama ringkasan lah. Nombor ihram nombor 1, ihram nombor 2 letak baru kita tahu. Dia di atas ni bawah. Jadi kita duduk di Arafah, di Mina, samanya di bawah khemah yang satu, di bawah bumbung dia ada. Yang sangat-sangat nak ketara di Muzdalifah. Muzdalifah tak ada khemah. Berlantaikan apa ni? Tikar yang tabu haji bagi tu bawa tu. Kemudian berlangit, beratapkan langit. Tak ada. Kita doa kepada Allah SWT supaya jangan lagi ribut pasir ke, jangan mari hujan ke malam tu. Kalau mari hujan, tak ada tempat lagi dah kita. Memang tak ada tempat. Ha, kita duduk di bawah ihsan Allah SWT. Tapi setakat yang anak lalu, mari haji ni, taklah banyak kali. Tapi sejak saya belajar di sinilah dulu. Tahun 88 tu sampai lah ni. Tak jumpa lagi lah. Masa dia Muzdalifah tu, ribut kuat ke, apa ni, hujan lebat ke, saya tak jumpa lah. Kita berdoa supaya tak jumpa lah. Sampai ke mati. Teruk kita nak lagi, tak ada tempat lagi. Tapi kalau biasa dia hujan sebelum. Sebelum kita pergi Arafah tu, ada. Sampai ranak kemah ada. Tapi kita begitu dia pulih balik lah. Ada juga waktu di Mina, ada mari hujan. Tapi kita ada kemah. Anyuklah selipas-selipas tu. Itu je lah ujian yang kecil. Dan yang seterusnya, kita satu cita-cita kita, sebagaimana cita-cita Nabi Adam AS setelah dia, bila Adam turun di bumi, malaikat bawa dia tunjuk tempat. Wa arina manasikana, tunjuk tempat bawa haji, wa haji. Sampai di Mina, orang malaikat tanya, ma tamannait, muna apa Adam? Muna apa? Malaikat tanya dia. Dia jawab, tamannaitul jannah, aku nak balik semula ke syurga. Itu dia panggil. Kita semua pun satu cita-cita. Datang mengerjakan haji, kita nak apa? Nak keampunan Allah, nak kerajaan Allah, nak senarai melayakkan kita ke syurga. Allahumma ja'alna min ahli jannah. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura, wa sa'yana sa'yan mashkura, wa amalana amalan mutaqabbala, wa ja'al hajjana hajjan mabrura, wa ja'alna wa ahlina min ahli jannah ya rabbal alamin ya arhamar rahimin.